ثم قال الحبيب الزين بن سميت رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: ما حكم الاجتماع على الذكر والحضرات التي يفعلها كثير من الناس؟ Bagaimana hukum orang alung polong ke akhir zikir dak ke ajuran Allah atau hadir dak ke majlis-majlis saya zikir dak ke ajuran Allah sebanyak ikalaku bi orang-orang semakin alung polong banyak contoh pun termasuk maulidan. Al-jawab: al-ijtima'u ala dhalika sunnatun matlubatun wa qurbatun mandubah إذا لم يحتاج على شيء من المحرمات خاتلات الرجال بالنساء الأجنبيات. ألم بولون كان كوي ما بدا ذكيرا صلاواتا بل لين سماع جماعة كادتا باركار سيئن جراكي لك إذا لم إسلام لك سنة مطلوبة باركار سيئن جراكي يعني أولئك كان جارا وقربة مندوبة عبادة سيئن رأيان جراكي قال بن شهران idza lam yahtawi ala syai'in min al-muharramat, jika di dalamnya tidak ada perkara-perkara seharam. Mun pada perkara-perkara seharam ka ikhtilatir rijali bin nisa' ala janabiyat, maka gak itu jelas neka yuqaddamul haram, maka ada ka haram lah. Termasuk kocaki ikhtilat kali itu akan saya bahas di sambian kali itu perkara setiap mahalu nazar indal ulama pada setiap ikhtilat haram pada ikhtilat mubah tapi ikhtilat haram yani ikhtilat saya nyebab bagi badan sampai badan kali itu tatadam mu'ajzamuhu sampai apolong batang nekat batang apolong badan orang laki benteng bini ikhtilatul rijal bin nisa. Atau berbeda kemaksiatan-kemaksiatan lain. Walaupun kemaksiatan kak dintah tidak menjadikan alung polong kak dintah sorotina lagi. Kecuali lo bisa. Tapi kemaksiatan, mun bisa kemaksiatan dikem tanda dari tempat kita, maka alung polong kak dintah pakun tetapi alung polong se kurbatun mandubah atau besunnatun matlubah. Maddalilu ala istihbabi dhalika ma'araf is-saut. Adakah dalil anjuran alung polong adzikir sampai zikir ini ke penyaring? Ini jadi permasalahan juga. Zikir penyaring. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinta Rasulullah situ saat berdoa orang yang zikir cek nyaring, yang doa cek nyaring. Inna kala tunaji asamma entak berpantor mator dah orang yang setengel, dan setengel dah keajaran Allah. Tak usah awat puan. Terus adakah dalil orang alung polong pas adzikir penyaring? Al-jawab: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضل الاجتماع على الذكر ورفع الصوت بها منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السقينة وذكرهم الله في من عنده. Ada banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan berkumpul bersama melakukan zikir bersama. Ya, mendikir bersama berarti suaranya di situ nggak keding di situ nggak. Yaitu di antara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bersabda tak tojuk situng kaum dalam situng tempat. Eka di makam dia patang pada zikir kapi ini kecuali kaum kak dintah entar bi malaikat eka leng eka lempot bi malaikat etoroni enaungi rahmat dan tolongi ketenangan dari ajuran Allah Subhanahu wa taala. Fadzakarhumullah fi man inda, bahkan kebanggaan keanggaan sareng ajuran Allah Subhanahu wa taala nang ajuran Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Muslim wa Tirmidzi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabi fa qala ma yujlisukum, qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu, fa qala innahu atani jibril fa akhkharani anna Allah yuba fa akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaika. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entar ke kumpulan sahabat seperempat alung polong alungku,
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa ba'an mi alung-alung nang edin nak setia? Mereka menjawab, kami duduk di sini Rasulullah kan fi adzikir ban amu tidak kajunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah terbuki buruh, malaikat Jibril datang dak ketengkulah. Beliau ni ka angat berak kidak ketengkulah bahwa Allah bangga kalau bersampian ekabala dak ka para malaikat. Wa akhraja Ahmad wa Tabrani marfu'an ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah ta'ala la yuriduna bidzalika illa wajha Allah ta'ala illa nadahum munadin minas sama' an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani, hadisnya hadis marfu', yakni hadis sandaran kita ke junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah beberapa kaum kali itu apa lawan nang situ tempat kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak di dalam alam polom azikir kak di toh benikan ngarep selain Allah tapi ngarep ridho Allah. Ngarep ridho Allah. Ngarep semak dak kajunan Allah maka pasti beda tokang olok dari para malaikat sing olok dak ka orang kak di toh dari langit. Pakon sareng ajana Allah napa dewe malaikat tukang olok kali to monadin angku mo mangfuri cek balai sepora kapi ini cang namba dekat tusah ke ini qad buddilat sayiatukum hasanat ba coba angkapi an kapi je yo bagus bagusan wa fil ahadith al madhkura awdahu dalilin ala fadl al ijtima' la dhikr wal khair wal julus lidhalika wa anna Allah yubahi bihimul malaika. Hadis-hadis yang disebutkan barusan kak itu sudah menjadi dalil yang sangat kuat bahwasanya along polong azikir, along polong dalam kebagusan kak itu situng anjuran bahkan ketika banggaan anjuran Allah kepada dak para malaikat. Wa yadullu ala istihbab bi raf'is sawti bidzikri ma rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu segak di madam Rasulullah menunjukkan bahwa zikir nyareng along polong kak din tetak masalah. Rasulullah teman adabu tentang dabuna Allah ikut cak hadis kudusi Allah adabu engkau tergantung penyangka datang kabulah nyaga bagus ibin kau beri kau bagus nyaga cuba beri nyaga cuba terserah penyangka datang kabulah datang kabulah sengkau. Wa ana ma'hu idza dzakarani engkau afareng bentang kebuji mendembu lejih perpan anya budak kasengko perpan zikir dak kasengko perpan engat dak kasengko mon orang je zikir dak kasengko e dalam aban yakni ngocak bi katibi dzakartuhu fi nafsi bi sengko e kengat badanang e abang engko wa idza dzakarani fi mala'in mungkin orang je zikir e dalam kumpulan banyak dzakartuhu fi mala'in khairin minhum maka bi sengko e sebut dia tangkabulah eh dalam golongan-golongan orang dalam golongan-golongan selebih bagus yang digolongan malaikat sebut-sebut orang jeria zikir wa dzikru fil mala' la yakunu illa an jahri. Bukankah men orang kak di untuk zikir nang nyak benyan orang kak kuya ada pada zikir kak itu pasti nyareng. Warawal Baihaqi marfu'an, Imam Baihaqi juga menyebutkan dalam hadis marfu meriwayatkan aktsiru dzikrallahi hatta yaqula almunafiquna innakum mura'un, perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai orang-orang munafik seatena kak itu notok tak senang dek orang bagus nika bakal ngocak po aju kentro alam riak juaria kentro ketela bi orang. Wa fi riwayatin hatta yaqulu majnun, dalam riwayat lain sampai mereka orang-orang munafik berkata kepada kalian, oh itu orang-orang yang gila. Wa min al-ma'lumi anna dhalika innama yuqalu 'indal jahri dunal israr. Kita pasti tahu bahwasanya hal yang demikian eko cak gila, eko cak riya benda semacam kak dinto zikir dalam keadaan nyaring. Tak mungkin dia tak nyaring. Faidatun, ini adalah sebuah faidah. Qala al-ulama, ulama berkata al-arifun, orang-orang seoning Allah nafa'anallahu bihim qad waradat ahadithu taqtadi istihbab al-jahdi bidzikri wa ahadith taqtadi al-israr bihi. Banyak hadis-hadis yang telah warid
yang menunjukkan bahwasannya ada anjuran berzikir nyaring, tapi ada juga pula hadis-hadis yang menganjurkan berzikir kadintoh israr malawan. Wal jam'u bainahuma anna dhalika yakhtalifu bikhtilafil ahwal wal ashkhas, bahwa mekanisme untuk menjamak, menggabungkan dua hadis kadintoh agar semuanya ni mu'mal, yang kuikapi hadis kadintoh adalah kak dintoh kondisi menyaring ben malawan kak dintoh tergantung baabenna, tergantung reng orengna, tergantung kondisina. Falyakunidz dzakir ma'ama yarahu minhuma aslaha liqalbi wa jama'a lihammi. Maka orang yang berzikir hendaklah melihat terhadap apa yang ada pada dirinya kemah nyaman ka atenah, kemah nyaman ka aben ketika azikir ni kenyareng ben azikir lawan. Wa dzakaru aidan, mereka para ulama juga menyebutkan annal israra bidzikri afdalu liman yakhsha ar-riya au liman yakhsha ar-riya au yakhsha at-taswisa bijahri ala musallin wa nahwi. Berzikir dengan cara laonan kak dinto lebih bagus dak ka orang-orang seorang kak dinto kobater abang eta mo orang pas riya atau kobater abang itu agak gudak ke orang lain, baik orang sia salat atau bersama cuma orang tedung, nikah lebih bagus kak dinto azikir lawan. Termasuk dari fadilah najan lamba azikir bak nyare kak dito lebih memantep. Tapi nyare kak dito beni awat awat nyare kak dito keding dek ke kope kalau bercerna. Fa in amin nadari ke kanal jahru afdalah, jika aman dari kobateria atau bagangku dek orang lain maka menyareng dek ke zikir kak dito ni ke lebih utama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asujud sujud doa, saya kesujud ni ke eperang sareng Sayyidatuna Aisyah nunjuki zikir ka dinto beningken akabi nika halun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rasane buktena juga para sahabat merang napa saya ke doa sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kadar makulah macam ngawani ngadua-dua saya wali dari Rasulullah Nabi masuk ada kan nama Nabi keluar. Kibada sebagian kan dia cerah, kibada sebagian sahabat ni kami erang. Apa saya kezikir Rasulullah. Maka anapa li annal amala fihi akthar, karena nyareng ni kan kibani awat tuan nyareng wa ekedi. Ni kan lebih banyak amal lah. Wa yata'adda naf'ahu ilal ghair, manfaat depak dari orang lain. Wahwah bantining adzikir kalau banyaring nik akwa fi ta'athuril qalbi wa jam'iyatihi. Ini kan jelas lebih kuat dalam memberi getaran, beri pengaruh dak ka ateh ben lebih mafokus ateh ka kui engak dak ka junan Allah. Zikir jan lamba gak diltoh berzikir bil lisan nika fokus oleh kanjaran, berzikir bil qalbi nika fokus oleh kanjaran. Zikir bil qalbi kalau itu termasuk israr ben abri pengaruh, tapi sepaling kuat pengaruh nah dari zikir kak dintoh, iki kak dintoh zikir jahran, zikir kak dintoh se abak tahu dak ke maksud ben dak ke makna na Allahu Akbar sekap pina selain Allah kak dintoh kini tadi napa tadi kekuatan subhanallah. Allah suci dari sekap pina kekurangan. Allah senang menabi ialam. Allah berikan jalan dari si alam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati berhati atas Astagfirullah al-Azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Ini kefaham dah ke makna nah. Ika ding bila kopeng ni ke aqwa fi ta'athiril qalbi. Fi ta'athiril qalbi. Al-aham dari zikir kak dintah itmi'nanul qalbi. Ala bidhikrillahi tatma'innun. Bani kangkui oleh ini, walaupun sambil azikir kangkui kempang rezeki oleh ini tak masalah, tapi al-ahamu min dhalika ka dintah itmi'nanul qalbi daka jana Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir sema mantap, zikir sema cempar. Orang yang tahajud malam pas azikir benar sama di Quran ini cempar. Eka wadis cempar dalam resaret. Walikullim ri'in mana wa, pada akhirnya dikembalikan terhadap niat orang se'alam. Karena abadidakkan niat wal muttali'u ala sarairi huwa Allah, sehingga oni tentang rahasia-rahasia atirika Allah, maka kita tidak berhak untuk menjustis, menuduh orang lain, oh ajikan dia, oh ajikan taruh alam, oh ajikan lain semacam.
Nika termasuk bagian masalah. Sebi orang-orang nika ikabai masalah. Oh, dikir himul tengarik banyak yang laba. Gila, betul. Iki abang rompong. Iki ano kok benar semaja. Kita kembali lagi. Wah, mereka ngajaki. Oh, bid'ah. Bid'ah. Padahal kalau bencana oning, nika termasuk bagian daripada naungan perkumpulan-perkumpulan. Saya jelas lagi bahwasannya perkumpulan entah kali itu tahlilan, nyamai nababai tahlilan, napa jumatan, napa arisan, napapun itu pernah saya pikir lagi wakun bagus, perkumpulan bagus. Orang yang polong kali itu agar di mazakaroni fi nafsihi zakartu fi nafsi wa mazakaroni fi malain zakartu fi malain khairin minhu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Itu saya kira sudah jelas. Ya walaupun benih basken montak longpolong ben orang mesti tak zikir, ini kesitung satu kesalahan. Jelas. Masih sini.